sepoi sang bayu menerpa raga. Indah terasa bikin nyaman. Ku persembahkan sebuah kisah nyata untukmu penggemar yang budiman. Kisah sedih paling memilukan yang datangnya dari salah satu keluarga. Dikisahkan, seorang ibu mempunyai anak yang begitu baik. Dia sangat penurut. Tak pernah membuat hati ibunya tersakiti oleh ucapannya atau oleh perbuatannya. Pantas dan wajar, karena anak itu, alhamdulillah, lulusan dari salah satu pesantren. Maka, tahu mana sikap yang terbaik untuk sang ibu tercinta. Bertahun-tahun, ibu dan anak itu hidup bahagia. Walau sudah tak mempunyai ayah, karena sudah lama ayahnya meninggal dunia. Tetapi berkat kerja kerasnya, alhamdulillah sang anak pun bisa membahagiakan ibunya. Setelah dirinya merasa cukup, akhirnya anak itu berniat untuk mencari seorang pendamping hidupnya. Dan anak itu meminta doa restu kepada ibunya. Anak muda itu berkata kepada ibunya, "Bu, minta doanya ya. Aku berniat mencari seorang pendamping hidupku agar bisa merawat ibu saat aku bekerja," ujar anaknya kepada sang ibu. "Iya nak, ibu doakan yang terbaik untukmu. Semoga mendapat istri yang baik buatmu nak." Akhirnya berangkatlah anak itu ke rumah temannya, karena temannya pernah bilang di dekat rumahnya ada seorang perempuan cantik hingga banyak lelaki yang datang, namun tak ada satu pun yang ia terima. Itulah sebuah jodoh dalam kehidupan. Walau baru saja berjumpa, namun jika Allah berkehendak, untuk mereka bersatu akan sangat mudah dan tak ada rintangan sedikit pun. Pemuda tampan juga soleh yang mempunyai kehidupan yang sudah mapan. Tak perlu bicara lama, perempuan itu jatuh hati kepadanya. Singkat cerita, dinikahinya perempuan itu. Hari-hari mereka lalui dan mereka rasakan sangat bahagia. Begitupun sang ibu merasakan kebahagiaan seperti yang anaknya rasakan. Bulan berganti tahun. 5 tahun sudah anak ibu itu berkeluarga. Dan alhamdulillah sudah dikasih keturunan. Sang ibu sangat bahagia karena dari dulu mendambakan seorang cucu. Kini tibalah yang dinanti.
Namun sang cucu pada saat itu berusia baru setahun, yang pas aktif-aktifnya atau pas keadaan lucu-lucunya. Akan tetapi, dari semenjak istrinya mempunyai anak, disitulah sikapnya mulai berubah. Sehingga dia berani menyuruh ibunya untuk menjaga sang buah hatinya. Di saat anaknya menangis, bukannya disambut, namun sang menantu menyalahkan ibunya. Dan perkataan kasar pun kerap sang ibu dapatkan dari menantunya. Ibu sih yang tak bisa mengurus, kata menantunya. Bu, kalau ibu tidak bisa menjaga anakku, mending ibu pergi saja sana. Merawat anak saja tak becus. Sang ibu hanyalah mengelus dada. Namun di hatinya merasa bak suara petir menyambar. Karena dari dulu, ibu tak pernah mendapatkan kata kasar terlontar dari anak atau menantunya seperti itu. Nak, maafkan ibu. Maafkan ibu yang tak bisa merawat anakmu, ujar sang ibu kepada menantunya. Sang menantu bukannya sadar, malah setiap hari kala anaknya nangis selalu menyalahkan ibunya. Itulah sebuah kehidupan. Terkadang kita digelapkan dengan harta yang membuat kita merasa bisa melakukan segalanya, dan seakan dunia hanya miliknya. Sehingga sudah tak ada lagi rasa menghargai sesama, bahkan kepada orang tua sekalipun. Karena harta, mereka bisa berbuat semena-mena. Yang sebenarnya orang tua tak pantas mendapat perlakuan kasar dari anaknya, walau setinggi apapun jabatan anaknya, walau sebanyak apapun harta yang anaknya punya. Karena harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, tidak lepas dari doa-doa indah yang selalu ibu sampaikan kepada Tuhan di setiap sujudnya dan di setiap hela napasnya. Dari hari ke hari, sikap sang menantu semakin tak karuan. Sang ibu yang seharusnya dihargai dan dihormati, malah seakan dijadikan pembantu. Bahkan tak sadarnya, dia selalu memaki ibu mertuanya sendiri. Di saat mereka berkumpul saat itu, di sebuah meja makan, karena anaknya sedang ada di rumah, hingga mereka akan makan bersama. Namun, yang namanya anak kecil yang tak bisa diam, anak itu lalu menumpahkan sayur, sehingga mengenai baju sang menantu. Dan ibu pun tak sempat menahan cucunya, karena maklum namanya anak kecil, karena keaktifannya, sehingga selalu berbuat sesuatu yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Sang menantu langsung terbangun dan membentak ibu mertuanya. Dasar orang tua yang tak becus ngurusin anak. Lihat nih, baju baruku kena sayur semua. Mana aku mau berangkat sekarang lagi bertemu teman-teman arisan, sambil menggerutu.
Suaminya berkata, "Astagfirullah, kau tega bilang begitu sama ibuku, Dek," kata suaminya kepada istrinya. "Mas, ibu itu sering bikin ulah setiap hari. Anak kita sering nangis karena ibu tak bisa mengurus anak kita. Emang orang tua tak berguna dan tak becus ngurus anak." Astagfirullahaladzim, sadar, Dek, dengan apa yang kamu ucapkan. Seharusnya kamu kan yang mengurus anak, bukan ibu, ujar suaminya setengah membentak istrinya. Saking merasa kesal melihat perbuatannya kepada ibu tercintanya. "Mas, kalau mas membela ibu, lebih baik aku pergi," ujarnya. "Dek, sadarlah, Dek. Jangan begitu. Kamu telah berbuat dosa. Mestinya minta maaf kepada ibu." Ibunya hanya berderai air mata sambil membereskan piring bekas makan semua. "Ya Allah, berikan hamba kekuatan. Berikanlah hati yang luluh kepada menantu hamba," rintih ibu di dalam hati. "Mas, sekarang aku mau pergi ke tempat arisan. Kamu jaga anak kita ya. Jangan ibu yang menjaga, karena anak kita selalu menangis jika dipegang ibu," ujar istri kepada suaminya. Suaminya hanya terdiam melihat kelakuan istrinya itu. Tak lama kemudian, istrinya berangkat dengan membawa sebuah sepeda motor yang katanya mau ke sebuah arisan sama teman-temannya. Namun siapa sangka, kala hati orang tua terselip luka, musibah pun menerpa. Di saat perjalanan, dengan kencangnya membawa sepeda motor, karena takut acaranya sudah dimulai, tak sadar, di depan ada sebuah jalan berlobang hingga terpental jauh ke depan. Namun mirisnya, di depan ada sebuah truk melaju kencang hingga tak sempat menekan remnya hingga menggilas perempuan itu. Seketika, perempuan itu meregang nyawa. Supir truk pun akhirnya berhenti dan melihat perempuan itu, juga warga sekitar yang melihat kejadian pun akhirnya memberitahu suaminya. Singkat cerita, dirawatlah sampai selesai penguburan jenazah. Apakah ini hanya sebuah kecelakaan? Ataukah ini memang azab karena telah menyakiti hati seorang ibu? Marilah kita introspeksi diri. Semoga kisah ini menjadi sebuah pelajaran berharga. Jangan sampai kita terlena dengan dunia yang akan membutakan mata hati kita. Semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.